Halo, ketemu lagi bersama saya. Jadi untuk hari ini kita dapat paket. Paketnya sejenis apa ya? Kotak-kotak, tiga kotak gitu. Jadi langsung aja kita coba. Bentar-bentar. Agak keterangannya. Oke. Jadi ini kita unboxing. Bentar saya ambil gunting. Jadi ini guntingnya. Jadi ini saya apa ya? Lama nunggunya, agak 5 harian lah. Baru sampai sekarang. Tapi nggak apa-apa, asal sampai ya. Jadi daripada panjang lebar kita unboxing aja. Ini kita dari Aesop Lip Accessories dapatnya ya. Dikirimin. Ada yang sudah tahu ini apa? Wait. Oke. Oke. Sudah kelihatan. Jadi di sini ada 3 buah. 3 buah siren ya. Siren dengan menggunakan 3 suara. Jadi kita satu aja kita buka. Jadi ini adalah penampakannya. Bentar. Jadi ini penampakannya. Sirennya, kotaknya agak mungil. Di sini output power ya 20 watt, voltage-nya 12, sound 3, siren horn. Mari kita buka, apakah isi apa aja isinya? Oke. Untuk isi tersebut masih segel ya. Masih segel. Di sini tertulis 30 watt. Nggak kelihatan, bentar. Ya 30 watt ya. 30 watt. Di sini ada pencetan tombol. Ya, kuning, merah dan biru ya. Lumayan bagus. Ini ada perekat di sini. Dalam bentar. Kok agak blur ya? Di dalamnya ada perekat. Kita coba. Kita ini sampaikan dulu. Langsung kita coba dengan aki 12 volt. Bentar. Ini dia. Bentar-bentar ada info ya. Bentar-bentar ya, ada info. Ada dulu infonya, sebelum suratnya belakangan saya cek dia, standby monitor. Oke, nggak ada apa-apa. Cuman ada penemuan-penemuan. Jadi kita langsung coba karena penasaran bunyinya gimana. Di sini bentar ya, jadi pencetnya berfungsi kayak ini. Jadi untuk merah ya, ini pemasakan cuma gini aja, cukup mudah.
Terus kita pasang. Untuk merah, kabelnya ditandanya plus atau yang tanda tambah. Kita kerasin. Kalaunya yang hitam itu di min atau tanda kurang. Oke, sip. Bentar. Kita zoom. Oke, siap. Jadi di sini kita coba yang biru. Yang biru bunyinya gitu ya. Merah. Yang kuning. Jadi ada tiga suara. Ini untuk horn. Kita coba. Ini keras ya bunyinya. Walaupun 20 watt, tapi lumayan keras untuk bunyinya. Jadi kita tekan ya, agar tidak terlalu keras bentar. Jadi kita tekan. Di sini ada, lupa saya namanya apa ya. Wild? Bukan. Ini di sini ada siren untuk pemadam ya, kuning. Ini merah untuk polisi. Untuk kuning, untuk siren pemadam. Jadi ini bisa dihentikan dengan mencet tombol horn. Ini gimana? Mematikannya agak mudah ya. Tombolnya juga simple. Untuk on off tidak ada. Cuman gini aja. Oke. Jadi semua tombol berfungsi ya. Berfungsi dengan normal. Kalau saya buka bungkusnya ini pasti keras. Ini masih pakai plastik. Oke, gitu aja untuk unboxing siren tiga suara dengan 20 volt ya. Di sini tulisannya 30 watt nih, 30 watt. Ya, ini di sini tulisannya 30 watt. Desainnya 12, oke. Okay? Makasih dulu. Kita setan, bye.